Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi buat sahabat-sahabat pecinta bonsai di seluruh Nusantara. Oke, kali ini saya mempunyai sebuah inspirasi tentang bonsai informal atau formal dari bahan serut. Bagaimana sih maksudnya, Mas? Ya, soalnya ketika saya berburu untuk mendapatkan akar yang tampil kokoh, itu sangat sulit untuk kita temukan di hutan. Maka dari itu, saya berusaha untuk menciptakan bahan yang akarnya kokoh dari serut. Nah, ini salah satunya sudah saya cangkok dan sempat saya tanam di polybag beberapa bulan yang lalu. Oke, untuk mendapatkan akar yang bagus, yang lengkap atau keliling, maka kita harus memprogram. Kita mulai dari bahan cangkukan yang seperti ini. Seperti ini bisa didekatkan kameranya. Akar dari serut itu masih semrawut ini. Ya, makanya kita perlu program dari nol. Dengan panjang sekitar kurang lebih 80 cm atau 1 meter maksimal seperti itu. Kemudian karakter serut. Nah ini yang perlu kita pelajari. Kita harus mengenal. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Contohnya kalau kita tak kenal dengan karakter ini, maka akan kehilangan sebuah bahan nanti ya. Contohnya nanti kalau kita press akarnya, kita potong akarnya, maka batang itu harus bersih dari daun. Nah, oke sahabat, bahannya ini kita langsung eksekusi. Kita mulai pemotongannya, pemrosesannya, mana akar yang akan kita potong dan mana akar yang akan kita biarkan. Yang pertama adalah yang besar, kemudian yang besar dan arahnya ke samping begitu. Karena ini programnya hampir total akarnya kita kurangi, maka untuk batangnya kita potong sekecil mungkin atau sependek mungkin supaya tidak mengalami pesusutan yang signifikan atau mengkerisut ya. Oke guys, pemotongannya, seleksi akarnya sudah selesai. Ini tinggal segini ya. Ketika menurunkan bahan dari cangkokan, kemudian kita turunkan dan kita tanam di polybag, hasil prosesnya seperti ini untuk saat ini. Kemudian ini kita hitung 1 2 3 1 2 3 4 5. Ini channelnya adalah 5, sudah 5 keliling. Kemudian dari 5 itu nanti akan kita pecah lagi ke depannya seperti itu. Contoh yang seperti ini minggu kita potong sependek mungkin ya, nanti diambil dari akar yang tumbuh. Oke, kita mulai untuk penanamannya. Ini medianya ada dari media tanam yang sudah siap pakai. Bahannya dari itu kokobit ya, sudah dicampur pupuk kandang dan ada pasir malang.
Kemudian jangan lupa di bawahnya kita tetap pakai alas ya, seadanya. Di sini kebetulan ini ada batu bata. Kemudian kita arahkan akarnya. Oke, sudah selesai penanamannya. Dan untuk bahan serut karakternya, ketika selesai tanam dengan akar yang sangat banyak kita kurangi, itu harus kita teduhkan kembali biar batangnya tidak keriput ya atau kering. Jadi nanti 2 atau 3 bulan berikutnya baru kita cross check kembali. Jadi begitulah salah satu trik dan tip untuk mempunyai bahan dari serut yang akarnya keliling. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat pencinta bonsai. Jangan lupa komennya untuk perkembangan karya kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.